Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Xtreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, masih edisi collab teman-teman. Edisi collab sama YouTuber lain ya. Kebetulan kali ini tamu kita itu lagi kita tunggu masuk teman-teman. Ya. Jadi gua mau coba lagi teman-teman tim South America ya. Gua masih penasaran ini. Ini Salinas nih gua agak ragu ya teman-teman ya. Ini dicolok apa enggak ya yang skill merah ya dari Salinas merah. Oke. Tamunya udah masuk teman-teman. Tamunya Sorize ya, FC Sorize. Oke, dia pakai merah ya. Ya, mungkin gua kalau dia enggak ganti mungkin gua menang elemen ya, teman-teman ya. Harap dimaklumi ya, gua cuman mau cek Salinas ya. Mau cek Salinas. Kita main fun ya. Oh ya teman-teman yang belum subscribe channel gua, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Ngomong-ngomong gede juga ya powernya ya, 882 tipis lah. Oh, dia ada Genzo baru ya, Genzo FBS. Yuganya kayaknya dicolok Stormy ini kayaknya. Wow, ada drop ya. Oh, non Japanis ya. Apa ya? Dropnya parah juga ya, karena dia ada Angasa, ada Hyuga, ya kan? Mungkin satu lagi siapa ya? Nanti kita lihat ya. Siapa ya? Akai kali ya? Akai emang gak ada ya? Nabe kali ya? Dropnya agak bocor sekali ini. Oke, kita tes. Kelihatannya bisa ketepis ya sama Genzo baru ini ya. Kalau untuk shoot awal kayaknya bisa ketepis ya, tapi kemungkinan kita bisa cetak nanti di shoot kedua ya. Gue nggak punya tameng SA ya. Untuk biru ini memang nggak ada tameng SA ya. Dari si siapa Victorino gue nggak ngerti ya sistem kerjanya ya. Reza nih. Ore mo tsubasa o hirogete ozora ni habataku. Yoshi koi. Natsu. Yotekubi ga tsubusare you to ore wa zettai ni goru o mamori nuku. Masuko. Waduh, gila. Kuat deh. Nani? Nani emang ya. Oke. Sip. Dapat ya Victorino nih. Oke, okay, lumayan ya. Mungkin kalau debuff-nya kurang ya, atau enggak ada debuff, mungkin Victorino ini bisa diangkat 25 ribuan ya. Kita nah ini ada buff, debuff ya, jadi bentroknya gila juga. Ini kemungkinan kita bisa gol ya teman-teman, karena stamina Genzo-nya udah di tengah. Ya mungkin dia pakai full power ini kayaknya. Karena gue udah shoot 2 kali ya. Oh belum ya?
両手首が潰されようと俺は絶対にゴールを守り抜く。ディアーザッ、オッケー、勝負だ。masih dapat teman-teman. Aduh. Eh. Kita kasih yang keempat. この世に存在する究極のシュート。Kayaknya Santana yang harus ngegolin ini ya. Oh, lu. Gua puter kakinya. Betot, ya kan? Ini harus full power dia, teman-teman. Kalau nggak full power, pasti gol. Wah, dilepas ya. Sepertinya dia mau nggak mau pasta ganti kiper babak kedua. Wah, gila. Sakti memang ya. Sakti. Ini berbahaya. Ya, kiper gue lemah banget ya teman-teman ya. Jadi gue secepat mungkin harus cetak gol ya. Tidaknya gue cetak 2 gol lah ya. Waduh, dapat 5 tapi dapat. Iyalah ya, si Alberto ini memang tackle-nya gila banget ya teman-teman ya. Apalagi dia Japanese killer ya. Ngomong-ngomong tuh, oh dia nggak ada Tsubasa-nya ya, apa Misaki ya? Misaki yang nggak ada itu. Mungkin babak kedua dia baru masukin Misaki ya. Misakinya kalau kita lihat tadi di cadangannya super sub ya. Dia defense dulu nih kelihatannya. Kayaknya itu mau 1-2 nih teman-teman, karena scorernya itu juga, ya kan? Jadi dia 1-2 ini kelihatannya. Waduh, dia dribble, oke lah. Ronaldo gue masih kuat sih. Sip. Kita cetak satu gol. Skyhawk shoot da. Oke, 1-0 ya. 俺の心配より勝利だ。Dapatnya nih. Sip. Nah, ini kita harus cetak sebanyak mungkin ya. Karena babak kedua kelihatannya dia yang baru nyerang teman-teman. Yang namanya super sub itu pasti babak pertama itu defense dulu ya. Kalau apa namanya timnya pas-pasan ya. Apa scorernya. Tapi kalau kuat ya babat juga di babak pertama. Ini AOE-nya dia masih belum leluasa ya, karena wantunya belum nyala dia. Nah, nanti babak kedua nih baru nyala nih wantunya. Yosh. Kita tuker ya biar si biasnya di depan. Ini masalahnya gue nggak punya DM biru ya, DM biru ya sinyal, DM biru yang maksudnya South America ya, jadi berat banget ya teman-teman ya. Kalau nggak salah tuh yang South America DM itu Casagrande ya, Casagrande ya.
Cassandra Andi, siapa? Galvan ya. Galvan nih, gue gak punya Galvan ngomong-ngomong. Galvannya Galvan transfer normal ya. Ya, mungkin nanti kalau udah ada Galvan baru udah komplit deh. Ya kan, South America biru. Baru mantep, ya kan? Tinggal kita naikin si apa nih? Blokernya Casagrande, karena Casagrande-nya juga bloknya juga masih S1, ya kan? Terus mungkin kiper ya. Salinas sih, gue ngarepnya Salinas di HA ya teman-teman ya, karena Salinas ini lemah banget ya, lemah banget. Ya mungkin lemahnya tuh karena momentum skillnya itu ya kecil ya. Wow. Dia pakai Ken ini, middle school. Wah. Wow. Bukannya punya Redzo ya? Nah ini Sakinya nih, Saki Super Sap. Awinya offset ya. Yoshi, ikusou Misaki-kun. Oh, Tsubasa-kun. Ini baru kayaknya berbahaya ini. Nah, 22 ribu. Ini aja udah pernah di-buff ya. Cuma bayangin ya teman-teman, nggak pakai debuff mungkin 22.000. Oke, juga kitanya mau shoot apa ini? Kelihatannya mau shoot Stormy ya. Enak loh. Nah ya, ada force momentum juga. Jadi 383 ya, gedean dikit. Sonna, makeru no wa iya da. Ozora tsubasa ni makeru no wa mou takusan da. Waduh, Salinas dengan drop deh. Tapi enggak gede ya, 17.000 ya. Dia ada force momentum ya. Kelihatannya ini jebol. Ah, dapat. Ore ni tomerenai shuto nado nai. Nah. Nani? Gara-gara critical ya, kita ditolong teman-teman. Sonna, washi wa aite shite yaru kai. Apa namanya, ada apa namanya, ah kejadian lupa kan, intercept ini ya, intercept S ya, dia dari Gito middle school ya sepertinya. Yoshi koi ikuze. シュートだ。行くぜ。しまった。さあ、でもまだ諦めはしない。 なんだと。 行くぜ。 負けるか。 Berharap kitanya bagus. Cepat tahu dapat rainbow ya kan? Hit. Aduh. Ore ni tomerarenai shuto nado nai. Tolong deh. Emang
Gua nggak tahu ya, ini memang AWI ini ya selalu ya teman-teman ya. Nggak di cup ya, cup merah, cup S30 kemarin, cup Jepang ya, selalu ya. Selalu yang namanya AWI itu ya, reseknya bukan main. Kita lagi satu. Ya, bisa aja sih gua yang ngasih ke siapa nih? Torino ya, cuman biar kita lihat animasinya dia ya. Oke, ya. Oke, nanti ada Komen Middle School baru ya teman-teman ya. Ada Jito, ada Ken baru ya. Modelnya kayak begini, tapi Ken-nya dapat skill S ya kan. Skillnya sama ya kalau nggak salah ya, tapi skillnya S. Terus siapa tuh satu lagi tuh, Mita ya. Mita juga skill shoot baru, intensif Falcon shoot ya kalau nggak salah ya. Yang Jito-nya tipe shooter ya kan, masih pakai Middle School. Terus kalau kita lihat ya agak susah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena itu Middle School Link ya. Jadi kalau bisa satu tim itu harus Middle School ya kan, biar mainnya mantep. Nah masalahnya kan nggak semua orang punya satu tim ya Middle School. Gua nggak tahu ya Middle Schoolnya udah jadi belum ya kalau udah punya itu. Ya. Backnya kan Ishizaki, Soda High School. Ya kan sisa mungkin nanti ke depan ada ini ya teman-teman ya, ada Takasugi mungkin, ada Takasugi mungkin dari Tancatsu ya buat lengkapin back. Nah yang gue inget backnya cuma Ishizaki sama Jito ya, nanti Jito baru itu ya. Keeper udah ada Ken ya, Morisaki belum murni SSR deh kalau nggak salah ya. Berharap aja nih. Not back, Rovesiata. Wah, molong. Oke teman-teman, kita menang tipis. Ya ini karena kalah elemen aja teman-teman ya. Karena kalah elemen aja, jadi bukan karena apa-apa teman-teman ya. Jadi seperti itu. Habis ini kita daily gacha ya seperti biasa. Tiket Dreampot nanti kita buka mungkin besok ya teman-teman ya. Besok baru kita buka Dreampot. Oke. Gua nggak gacha ya teman-teman yang Middle School itu ya, karena gua nggak menarik ya buat gua. Karena tim Middle School nggak kompetitif ya. Belum kompetitif mungkin untuk saat ini ya teman-teman ya. Jadi gua skip ya. Mungkin gua keteng aja nanti ya, keteng harian aja kita. Sampai nunggu yang bagus ya. Sampai nunggu yang bagus baru kita ajar lagi. Ya kan? Nah, apa nih? Ikun. Aduh, dikasih player palsu. Sial. Ganbate. Alah, Ganbate. Baterainya palsu. Akanishi.
Kita mana nih yang terakhir? Oke, ini yang terakhir ya. Memang nasibnya nggak dapet teman-teman, kembarannya Tajibana ini ya. Sudahlah ya, nanti kita coba lagi di kesempatan berikutnya ya. Oke, segini aja teman-teman video kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di komentar ya, kolom komentar. Nanti next mungkin kita cari lagi teman-teman YouTuber kita ya. Nanti gue coba cari lagi. Kira-kira collab sama siapa? Mungkin teman-teman ada ide ya, collab sama siapa? Ya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.